lungkung, masyarakat sejahtera, ini lagu semangat kita. Saling membantu, saling tersenyum. Ya, saya ada di sebuah warung yang kebetulan ibu Pantini. Jadi beliau ditugaskan atau kerjasama dengan Bank BTN untuk penyaluran bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial. Jadi bantuan ini diberikan kepada warga kita yang kurang mampu, ya. Tapi ngambilnya langsung berupa beras, kacang, telur dan lain sebagainya. Nah, saya datang ke sini sambil ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau yang menerima dan ibu sama ibunya tentu. Ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan tadi bahwa karena ini ada beras, ada kacang, nah tentu harapan saya kedepannya ya punya agar beras ini diambil dari produk-produk lokal kita, dari petani kita. Karena kalau bicara kualitas, jadi produk apa hasil petani kita itu jauh lebih bagus, bahkan nasinya lebih enak walaupun wajahnya mungkin kurang bagus kan. Yang penting kan kualitasnya jauh lebih bagus. Dan yang paling penting lagi, di tengah-tengah kita memutar ekonomi dan Kabupaten Gunung Kidul, harapan kita yang kurang ibu dan masyarakat kita agar bisa memanfaatkan produk lokal kita. Kalau nggak kita memanfaatkan beras petani kita sih malu kan, oke? Maka dari itu ke depan kita akan harapkan yang jadi yang diberikan kepada masyarakat kita ini muter. Jadi konsep dari oleh untuk itu akan berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi ibu tolong layani warga dengan baik. Dan ibu-ibu bapak juga ada di sana, mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup dicukupin. Ya, di Kalimantan. Ya, terima kasih.